Penampilan apik Timnas Indonesia menjamu Australia pada Selasa malam menarik perhatian semua pihak. Tak terkecuali PJ Wali Kota Madiun Edi Suprianto yang menyaksikan pertandingan Timnas secara bersama alias nobar di videotron Jalan Kolonel Marhadi atau kawasan Alun-Alun Kota Madiun. Meski tidak ada gol sampai pertandingan berakhir, perlawanan JHS dan kawan-kawan patut diacung jempol. Pemerintah Kota Madiun memang menggelar nobar Timnas Indonesia yang berlaga untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. PJ Wali Kota Madiun pun hadir untuk menyaksikan bersama masyarakat, memberikan doa sekaligus dukungan kepada Timnas Indonesia. Timnas Garuda luar biasa, dan hari ini bisa menahan imbang dari Australia. Saya yakin nanti berikutnya dari analisa dari berbagai melawan Arab Saudi dan Australia nanti bisa mengalahkan Jepang maupun Cina. Tapi ini yang lebih luar biasa lagi, penonton dari masyarakat Kota Madiun yang antusias, dan ini bukti bahwa nasionalisme masyarakat Madiun luar biasa dalam mendukung Timnas Indonesia. Optimis lolos. Harus optimis, kita harus optimis karena memang kita dukung dari seluruh pelosok negeri dengan doa dan supporter yang luar biasa ini. Gitu kan. Pak Bece, nobar ini apakah diadakan tiap ada pertandingan? Insya Allah nanti berikutnya kalau ada nobar lagi kita saksikan lagi. Tim Garuda memang tengah menjadi sorotan setelah berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini Rizky Ridho dan kawan-kawan sudah mengemas 2 poin dari 2 pertandingan. Timnas berada di grup C bersama Jepang, Bahrain, China, Australia, dan juga Arab Saudi. 2 kali seri tersebut mendapatkan Indonesia di peringkat keempat negeri Sakura, sementara memimpin klasemen dengan torehan 6 poin. Andir Tana, Madiun, Sakti TV.